channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan mereview produk Casio General. Oke, langsung saja kita buka produk jam tangannya. Oke, ini untuk jam tangannya. Sebelumnya kita lihat dulu kelengkapan yang ada di dalam boxnya. Oke, di sini ada garansi internasional, ada juga manual booknya. Untuk manual booknya di sini ada manual book yang multi bahasa atau berbagai bahasa, dan di sini juga ada manual book yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengerti cara setting jam tangannya, cara perawatan jam tangannya, dan fitur-fitur yang ada di jam tangannya. Oke, untuk jam tangannya sendiri ini didominasi warna hitam dan ada perpaduan warna ungu di kepala jam tangannya. Untuk bahannya sendiri full stainless steel ya. Dan untuk kaca depannya ini bahannya mineral glass. Oke, untuk cara membuka pengait di belakangnya sini, caranya cukup mudah. Tinggal didorong ke atas saja untuk membukanya. Setelah itu, untuk menutupnya kembali tinggal ditekan saja. Oke, jam tangan ini sudah water resist, tapi belum disarankan untuk dipakai berenang ya. Selanjutnya, untuk cara setting jam tangan ini sangat mudah sekali. Pertama, tekan tombol mode ini untuk mencari settingnya. Kalau sudah ada angka yang berkedip seperti ini, artinya sudah masuk setting ya. Saya buka dulu supaya lebih terlihat. Kalau ada angka yang berkedip ini udah masuk setting ya. Setelah itu tekan tombol timer di sini atau tombol kanan yang atas. Kita tambahkan. Untuk menambahkan tekan tombol kanan bawah. Oke, setelah itu ditekan lagi tombol kanan atas, ini masuk ke menitnya ya. Setelah itu ditekan tombol kanan atas lagi, ini untuk bulan, dan ini untuk tanggalnya. Oke, kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1, dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com, dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G, ada di King of G-Shock Indonesia. Dan untuk produk Alexander Christie ada di grosir Alexander Christie. Untuk produk Seiko ada di grosir Seiko. Dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe.